Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Lihat Apa Ya. Kali ini kita akan hunting kereta api Argo Dwi Pangga ya teman-teman. Hari ini kita akan ke JPL 363. Itu JPL-nya ya. Ini lonceng kereta apinya udah bunyi ya, berarti tanda-tandanya kereta api Argo Dwi Pangga sudah mau lewat di sini. Ini para pintunya sudah menutup ya teman-teman, berarti tandanya kereta api Argo Dwi Pangga sudah mau lewat di JPL 363A ya teman-teman. Lampunya sudah nutup tuh ya bro. Letak JPL-nya jadi Jalan Veteran ya teman-teman. Ada sebelah barat perempatan Tanjung Purwokerto. Kereta api Argo Dwi Pangga melayani lintas Solo Balapan dan Gambir dan sebaliknya. Yang akan kita lihat kereta api Argo Dwi Pangga yang dari stasiun Gambir ke stasiun Solo Balapan. Kereta api Argo Dwi Pangga dari Jakarta diberangkatkan pukul 8 pagi ya bro. Kereta api Argo Dwi Pangga tiba di stasiun Cirebon pukul 10.47, diberangkatkan kembali pukul 10.55, tiba di stasiun Purwokerto pukul 12.53, diberangkatkan kembali pukul 13.05, tiba di stasiun Kabumen pukul 14.13, diberangkatkan kembali pukul 14.16, tiba di stasiun Kota Wajo pukul 14.42, diberangkatkan kembali pukul 14.48, tiba di stasiun Yogyakarta pukul 15.39, diberangkatkan kembali pukul 15.44, tiba di stasiun Klaten pukul 16.08, diberangkatkan kembali pukul 16.10. Kereta apinya sudah mau lewat ya. Kereta apinya sudah membunyikan S35 nya ya. Kita simak dahulu ya teman-teman. Tapi Argo Dwi Pangga di Paris stasiun terakhir stasiun Solo Balapan ya pukul 16.35. itu tadi jadwal perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga per 1 Desember 2019 berdasarkan KPK 2019, dan sekarang Desember 2020 masih dipakai ya teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe. Ditunggu video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.